bersama lagi Anonis Channel. Kita pada tengah hari ini panas ya. Panas. Ini kita segmen baru. Kita nak review basikal pula. Review basikal. Ini kita berpeluang nak review apa Specialized Vans Pro 2020. Yang model terbaru ini. Ya, sat. Kita tunjuk. Ya, itu dia nampak. Ini basikal yang menjadi idaman para rider-rider di luar sana, termasuk saya lah. Ni saya mampu review je. Tengok, tengok color dia. Merocik lah color dia. Hitam legam. Ini dia main dengan group set Artegra 80. Berapa? 80-50. 80-50. Owner dia abang 80-50. Apa? Artegra 85 R8050 di i2. Bateri boleh tahan 2 jam. 2 jam 2 bulan. Bateri dia kata 2 bulan tak payah cas. Jenuh. Jangan lupa cas jenis ni. Tanpa lupa cas, gear tak boleh naik. Hampa tak boleh tukar gear. Naik bukit hampa jenuh kalau gear duk berat. Yang ni dia main dengan group set ni. Rof, nak ni owner tukar dia ni. Wheelset. Alamak, group set pula. Wheelset Rof. Rof Prima RS 4. 40 mm. Tebal. Rof Prima ni dia handmade di US. Antara wheelset yang baru. Baru tapi dia punya best tu, dia punya shock. Dia seng-seng rover apa semua tu. Okey lah, harga pun tak apa main. Best, rolling dia best, dia punya bunyi pun best. Tak tahu nak beta macam mana. Kalau owner cakap beta lah, dia memang semua best. Ya, yeah, owner memang up garage dia sendiri kan. Kita nak tahu lebih lanjut, kita kena pi kedai. Pi kedai kita pi try sendiri. Kita kena pi try sendiri kat kedai. Kalau nak try Specialized ni, belah Penang ada kat Bayang Baru, Lim Cycle Outlet. Dengan apa? Jalan Specialized Sungai Nibung. Dua tempat tu kalau nak try gerak ni. Bench 2020, Bench Pro 2020, main dengan brake disc. Brake disc ni kelebihan dia, ada yang cakap berat. Mungkin betul berat, tapi kelebihan dia bila climbing hampa downhill hampa tak risau dah, kata group apa wheelset nak pecah ke apa ke, tak ada panas lah, tak ada isu tu. Ni hampa tengok dia main dengan fake sebelah kan. Yang ni main frame Specialized. Kalau frame S-Work mesin yang sama Vance Pro 2020, dia main dengan button bracket apa ceramic. Yang ni dia main biasa. Tapi benda tu boleh tukar kalau apa nak jimat kan. S-Work mahal sikit. Tapi dia punya tuition banyak. Ni tuition banyak. Kalau S-Work tuition sikit je. Tuition banyak untung kat tu lah. Tu bayar mahal dapat tuition sikit. Ni dah bayar murah sikit dapat tuition banyak. Murah tak murah jugalah owner dia dah. Tapi boleh lah siapa berminat tu. Minat masing-masing. Mampu beli. Tak mampu kita belek macam ni. Untuk kepuasan. Kepuasan manusia ni tak sama. Lain-lain cara. Okey, ni macam apa? Cik Adi ni dia pernah try banyak jenis basikal lah. Boleh. Apa kita kena tanya dia lah. Beza yang biasa tu dengan Alice apa semua bagai, dengan Tamek, dengan yang ni. Apa beza? Yang ni aero bike. Okey, Ali spring tu belakang ada aero sikit, tapi dia kekeras, tak rasa sekeras basikal ni. Walaupun anjing main bergoyang, tapi dia punya climbing tu rasa sempur macam tak ada apa. Ringan, satu. Speed, rolling, tak ada masalah. P dah rolling. Rolling P 40-35 atas lagi-lagi pun boleh. Best, duduk posisi dulu pun kalau bawa long level pun tak ada masalah. Ni insyaAllah. Yang ni, pedal ni sebab owner ada dua jenis gerak, dia ada mountain, jadi nak jimat dia beli kasut pakai pedal mountain. Basikal mountain tak ada. Basikal mountain tak ada pedal. Memang dengan tayar S-Work turbo. Tayar ni memang terbaik lah untuk skate. Tayar pun pakai. Yang ni
dia main crank standard ya, 52 36. Ha, ni gas standard lah. Belakang 11 28. Ha, belakang dia main 11 28. Oh, keset. Alright, kita seterusnya kita pi pula kat garage ni, mountain bike. Ha. Yang ni saya nak terang pun saya tak tahu sangat ni. Yang ni kita kena rujuk kat owner dah. Ya. Yeah. Yang ni model 2018 apa Epic, Specialized Epic, bukan Sword. Dia tapi bicycle ni dah di upgrade pada fork apa type cast float 32 Kashima Code. Antara fork yang the best lah bagi saya lah. Orang lain cakap bicycle ni spec biasa, dia full suspension, dia ada brain 2.0. Brain ni dia control, kalau untuk kereta macam adjustable lah. Kalau kita jalan landai dia tak pumping sangat, tapi bila dia terentak dia akan pumping. Memang shock dia best lah, memang untuk climbing ke untuk lompat ke, tapi tak pernah lompat bicycle ni, sayang nak lompat tapi pun tak berani. Tapi best untuk XC, memang best. Macam mana pun saya tetap akan pakai power saddle. Power saddle ni antara saddle yang terbaik so far lah sekarang ni pakai. Oh ni power saddle yang ni. Power saddle yang ni, power saddle expert, yang tu pun power saddle expert. Semua yang tu dia color dia sama macam mana dia punya logo apa semua. Untuk ni group set SRAM Eagle GX. Sharing ni jangan tengok apa-apa kecil lagi 32 orang dah pakai 34. 34 tak sampai lagi, kaki baru nak sedap. Tak apa ya, tengok ni pedal tak ada. Ha, no, duduk kat robot. Kesian yang ni, pedal tak ada. Yang ni 10-50 Ram Eagle. Ha, tengok dia GX punya puli tu dia. Yang ni 16 wah. Ha tu. Besar 14-16. Ha, puli. Tapi sedap untuk climbing ah. Power tu kurang sikit pakai. Depan keset 32 crank, belakang sebelah 10-50. Ha, yang ni memang sesuai untuk climbing. Ha. Memang sesuai sangat, climb macam tak ada lah mungkin. Kalau orang duk panjat jerai, duk kira senapas lah, boleh buat senapas. Senapas kerana hilang napas juga. Jangan kata macam tu. Haa, ni. Ni antara apa, bicycle kesayangan owner dah. First love ni. Haa, owner lama mana duk pat, duk apa, duk taram. Ayuh, sebelum ada road bike, yang ni lah antara bicycle yang diguna pakai ya. Harga kena pi rujuk kat kedai. Harga boleh rujuk kat kedai. Sekejap kami habak harga lagi. Ha, lari sama, harga sama, lari. Sama. Kata kami bohong lah kan. Ha. Pi kedai beli aja. Kau pi sembang dengan seller kedai terus. Ha. Nak pi kedai mana kita boleh? Dekat macam saya sendiri dua kedai. Untuk dalam pulau lah. Lim Cycle Outlet. Ah, yang tu antara satu kedai yang selalu saya pi. Selalu start cycle dekat situ. Lepas tu dekat Specialized pun untuk barang-barang lagi advance. Sana ada butik lah. Dia macam PTV ya, tengok barang berlembok-lembok, boleh koyak poket tu. Tapi puas dapat tengok macam-macam barang lah kat situ. Ya, macam biasa, yang ni frame saya Specialized. Dia main huruf lebih. Ha, dia main huruf lebih. Kalau expert tu 5 huruf lah. Ha. 6 huruf. Ha, okay. Ringan sikit lah, tapi okay. Banyak main-main dapat huruf sikit. Dia bukan ringan sikit, frame dia pun tak sama. Ha. Macam sana frame sama, macam ni frame tak sama. Oh, ni frame lari tu eh. Frame lari tu eh. Yang ni dia baru spec 11M je. Yang tu dia main spec 12. Ha, yang untuk model apa full size ni, kalau model biasa dia main ni 11M flex. Kalau expert yang model dia main 12. Ha, frame 12. Carbon dia. Ha, orang panggil grade carbon dia. Ha, ini brain yang control tadi yang kita cakap, nampak dia ada otak kat belakang ni. Dia ada gambar otak. Mana gambar otak? Ah, sini. Ha, gambar otak kalau nampak lah. Kalau nampak. Kita tengok nampak tak? Nah, nampak tak? Mungkin 2021 akan ada Epic yang baru, yang lagi cantik. Dia punya brand ni macam integrated dah full. Yang tu tak tahu nak beritahu macam mana. Yang tu kena tunggu tengok. Nak tahu kena follow kedai lah, kena follow web Specialized untuk tahu update bila nak launch apa semua. Tak kita awak main tempat panas tak nampak, gelap, gerak gelap. Kita duduk kat atas bumbung ni 30. Atas bumbung tengok, tengah hari ni, matahari terpacak, mampui. Oh dia, elok tak? Peminat. Bicycle kotak, bicycle ni apa, petang tu buat naik bukit. Bicycle kalau off-road, kalau kata bersih tu bukan off-road lah. Ni tengok, dia kena air kotak ni, baru balai guna.
Bayar mahal-mahal tak sayang gerek, tak payah gotong buat bawah. Kita kena pakai wah dia sampai habis teknologi dah. Yang ni apa main wisek wah? Yang ni wisek roval lalu je. Oh dia main wisek roval. Aloy. Belakang 148, depan 110 boost yang ni. Okey, saya S-Word Krypton. Pakai fast track, saya S-Word fast track. Depan pakai fast track biasa. Oh, yang ni mungkin saya terbaiklah untuk climb. Dia bukan terbaik tapi dia grip. Dia macam pakai semi slip lah kita tahu. Yeah. Dia betul-betul grip untuk climbing. Ada orang kata tayar ni licin. Tapi dia ikut atas rider lah. Ada kalau boleh control insya-Allah boleh kot. Ada semua orang kata pakai tayar jenis lain tu okey. Tak tahu ni semua terpulang lah, terpulang ya. Pada orang. Yang penting gerak tu jadi apa aspek nombor 2. Gerak membantu sikit je. Yang penting rider tu punya jantung, kaki, rider skill. Power rider sama lepas tu skill yang ada. Apa-apa pun. Mental pun kena ada kau. Kadang-kadang mental boleh-boleh lari. Lepas tu bukan kata nak apa nak kata gerak mahal ni, basikal mahal ni. Bagus tak? Basikal murah boleh sebenarnya. Tak ada salah atas gini masa ni. Kalau mampu kita ambil yang mahal sikit. Kalau ni yang murah boleh, tak ada masalah. Tapi yang ni dia ni lah kan, frame dia apa, lifetime berhenti. Lifetime berhenti. Tengok peluh dia, panas. Baru habis Round Island nampak ni. Pakai dulu baju gini. The best team for her. Absolute race team. Kalau jamuri selalu nampak lah team ni. Kita baru join tau. Team podium lah ni. Rider podium lah nak join. Okay, tak, kita buat main ni. Kita buat main dengan panah. Okay, nak. Ya, apa rasa apa minat yang mana? Road bike ke mountain bike ke? Apa tanya dari apa? Nak main dua-dua boleh? Dia ni main dua-dua. You know? Main dua-dua. Okay, asal itu saja untuk kali ni. Kita jumpa lagi next video. Kita tengok apa yang boleh review. Kita review apa-apa. Tengoklah. Okay. Ayat lah. Pesan apa pada rider-rider? Nak kayuh ni, tak payah nak pilih gerak, tak payah nak pilih kawan kau. Janji kayuh, hati mau kuat, mental mau kuat, kayuh je hari-hari. Tak payah duk picau orang ni cakap apa. Kalau duk picau orang, orang tu kan bagi duit kita, orang tu kan bagi power kita untuk ni. Tapi kita kena tahu kita punya limit lah. Dah tahu jantung tu tak tahan, jangan push. Jaga sama benda tu. Okay? Stay tune untuk video-video yang lagi power. Yeah, follow juga saya dekat Eddie Hafiz Adnan kat YouTube. Akunya tolong promote. Punya nama apa? Adonis Channel. Adonis Channel. Aku lupa nama. Sorry. Alright, itu saja pesanan. Tu dengar rider. Wah, nak kayuh gerak, tak payah tengok harga gerak berapa, brand apa. Dia rider macam mana kau, kita kayuh lah. Kita nak follow untuk kesihatan. Tak payah pilih kawan, tak payah segan. Kayuh. Kadang-kadang dia gerak mahal pun dia bukan kuat pun. Okey. Jumpa lagi next season. Next video. Anonest Channel. Jangan lupa subscribe. Bye.